semua, aku Nafisa, dan kali ini aku bakalan review produk Pigeon yang baru, yaitu Pigeon Sleeping Mask. Nah, ini dia produknya, namanya Jelly Glow Sleeping Mask. Ini adalah produk Pigeon keluaran yang baru. Sebenarnya ada lagi sih guys yang lebih baru, yaitu sunscreen. Soon aku bikin videonya juga. Dan kali ini aku bakalan review sleeping masknya dulu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu sleeping mask itu apa, sleeping mask itu semacam produk yang kita gunakan sebelum tidur. Jadi dia tuh sebenarnya kayak masker yang kita pakai sebelum tidur, tapi nggak perlu kita bilas lagi. Jadi kita pakai semalaman. Oke, mulai dari packagingnya sendiri, dia pakai warna biru dan pink seperti ini. Emang didesain untuk remaja dan packagingnya itu memakai kotak seperti ini ya guys. Dia ukurannya pas dan dia tuh pakai jar kayak gini. Untuk size-nya sendiri ini hanya ada satu size, yaitu dengan isi 30 gram. Untuk di dalamnya dia seperti ini. Dia ada spatulanya. Tuh. Seperti ini, spatula kecil. Terus nanti kayak kita tarik bagian sininya untuk lihat isinya. Nih. Isinya seperti ini ya guys, dia gel gitu. Dan guys, ini kalau misalnya kalian baru beli, ini tuh isinya bakalan full banget. Ini tuh aku pakai dulu sekitar beberapa minggu buat review ke kalian, jadi isinya kayak udah tinggal segini. Untuk teksturnya, dia tuh seperti ini ya guys, tuh. Tuh, dia kayak mudah menyerap juga. Cuman kalau misalnya di kulit wajah ini tuh nggak yang mudah menyerap banget juga sih. Jadi kayak kalau misalnya kita pakai tidur, dia masih ada kerasa lembab-lembabnya gitu. Tuh, dia bening ya guys kalau dipakai di tangan. Dan untuk aromanya, ini aroma yang menenangkan gitu. Emang kayak wangi-wangi sleeping mask gitu. Aku juga pernah cobain sleeping mask merek lain, wanginya ya mirip-mirip lah ya. Dan guys, untuk harganya ini tuh Rp45.000 di official store-nya. Cuman kadang suka diskon guys, jadi kalian tinggal klik link-nya aja, siapa tahu diskon, kalian bisa langsung check out. Pas aku lihat sih tadi Rp45.000, tapi pas aku check out tuh, aku check out dengan harga Rp40.000. Pas aku check out ini tuh, dia kayak masih sistem pre-order gitu. Dan waktu pas sampai tuh, aku seneng banget dan aku excited buat cobain. Nah guys, walaupun di sini ada spatulanya, cuman aku kurang begitu suka sama spatulanya. Karena dia tuh terlalu kecil banget. Nih ya, aku liatin. Tuh, sekecil itu. Kayak, untuk ngeratain satu muka tuh, kayak bakalan lama banget gitu kalau misalnya kita pakai spatula yang kecil itu. Karena aku punya produk lip mask, jadi untuk bibir, dan spatulanya itu seukuran kayak gitu. Jadi kan kalau bibir tuh ya udahlah ya, kecil juga nggak apa-apa, karena bibir kan emang nggak gede. Tapi ini buat muka dengan spatula sekecil itu, aku sih kurang suka. Kalau misalnya kalian suka pakai spatula kecil untuk satu muka sih nggak apa-apa ya guys. So, menurut aku kekurangannya di situ sih guys. Dan sleeping mask ini bisa dipakai dari umur berapa? Bisa dipakai dari umur 10 tahun ke atas. So, dari semua produk Pigeon, emang klaimnya untuk umur segitu, umur 10 tahun ke atas. 10 tahun tuh kelas 4, 5 SD kali ya, segitu, itu udah bisa pakai ini. Karena memang produk-produknya Pigeon Teens itu diformulasikan dengan bahan-bahan yang alami dan aman pastinya. Di sini mau aku coba bacain ya guys. Yang pertama ada kakadu plum extract. Terus di sini juga ada chamomile dan jojoba oil. Terus ada pantenol provitamin B5. Di sini juga ada 9 natural ingredients dan ini udah dites dermatologically, itu apa sih bahasa Indonesianya? Dermatologis kali ya. Dan guys, ini tuh manfaat dari sleeping masknya itu supaya pas pagi-paginya setelah kalian pakai ini malamnya, kulit kalian jadi kenyal dan lembab. Dan guys, aku tuh udah pakai beberapa hari nyobain gitu si sleeping mask ini. Dan yang aku rasain adalah bener banget kenyal dan lembab saat pagi hari.
Padahal pas malamnya itu aku agak-agak ngerasa sedikit kering gitu. Pas paginya tuh beneran kerasa lembab. Aku nggak ada video pas pagi harinya sih guys, cuman aku ada video pas aku pemakaian malam hari. Nah guys, buat yang tanya kalau misalnya sleeping mask ini pas dipakai lengket atau enggak, menurut aku lengket atau enggak sih, enggak lengket sih, cuman dia kayak ada kesan lembabnya gitu. Jadi bisa dibilang agak basah, jadi lembab gitu pas dipakai di malam hari. Tapi pas pagi hari itu tuh udah meresap dan jadi yang kenyal gitu di mukanya. Serius enak banget. Dan sleeping mask ini tuh kalian bisa pakai setiap hari ya guys sebelum tidur. Dan untuk pemakaiannya, kalian bisa cuci muka dulu, boleh pakai micellar water dulu, terus pakai facial wash, abis itu pakai ini. Sebenarnya boleh banget kalian pakai moisturizer dulu terus pakai ini. Cuman kalau di aku itu terlalu lembab, aku agak risih gimana ya kalau misalnya terlalu basah mukanya terus tidur. Jadi aku sih lebih prefer nggak pakai moisturizer, langsung pakai ini sih. Karena menurut aku ini tuh udah ngegantiin moisturizer gitu. Cuman kalau misalnya kulit kalian kering nih, keringnya tuh bisa dibilang kering banget, itu boleh banget pakai moisturizer dulu baru pakai sleeping mask ini. Untuk harga Rp45.000 sebenarnya itu udah murah sih guys buat ukuran sleeping mask. Karena aku juga udah cek beberapa merek lain, sleeping mask itu harganya lumayan mahal ya. Apalagi nih kan sleeping masknya tuh untuk remaja, jadi emang didesain gak terlalu mahal dan kantong pelajar. Jadi kalian bisa nabung dulu buat beli sleeping mask ini. Dan guys, menurut aku size-nya ini tuh pas, nggak kecil banget, nggak kegedean banget. Dan menurut aku ini bakalan awet gitu dipakai dalam beberapa hari, sebulan kalian pakai rutin kayaknya juga masih ada sisa karena ini banyak banget gitu isinya. Bener-bener waktu pas dibuka tuh full sampai kayak ininya tuh kurang apa ya, rapet atau gimana. Tapi dia nggak bocor kok guys, cuman penuh aja gitu isinya tuh, dia tuh nggak bohong yang isinya kayak cuman setengah gitu, enggak. Dan produk Pigeon tuh guys udah halal dan udah BPOM, so insyaallah aman buat kalian semua teman-teman aku yang remaja. Dan guys, sleeping mask ini bisa kalian beli di Shopee atau e-commerce lainnya, aku kurang tahu, cuman aku biasa beli tuh di Shopee. Nanti link Shopee-nya udah aku cantumin di description box, itu yang ori guys. Hati-hati aja, takutnya ada yang ngepalsuin produk Pigeon, nanti kalian kulitnya jadi kenapa-napa. Nah guys, walaupun ini produknya insyaallah cocok buat remaja, cuman kalau misalnya kulit kalian ada kemerahan atau iritasi, segera stop penggunaan produknya dan langsung konsultasi ke dokter ya guys. Buat remaja, boleh banget cobain produk ini karena di aku ini tuh hasilnya worth it. By the way, aku 15 tahun ya guys, masih kelas 9 SMP juga. Jadi ini udah keren banget sih produk ini. Dan segitu aja review dari aku. Kalau kalian masih ada yang mau ditanyain, bisa komen di bawah. Terus kalau kalian misalnya ada saran nextnya aku bikin video apa lagi, kalian juga bisa komen. Jangan lupa like video ini dan share juga. Jangan lupa subscribe buat yang belum. Dan thank you udah nonton guys. Bye.